Paman Damar. La 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 la. Itu kan rumah Paman Damar. Masya Allah, hijau sekali rumahnya. Pasti banyak tanaman di sana. Aku mau lihat lebih dekat. Itu Paman Damar. Assalamualaikum. Selamat pagi, Paman. Waalaikumsalam, Miko. Selamat pagi. Paman Damar sedang apa? Paman sedang menyiram tanaman, Miko. Wah, rumah Paman Damar dipenuhi tanaman ya. Masya Allah, hijau sekali di sini. Udaranya jadi segar, Paman. Iya, Miko. Paman memang menyukai tanaman. Miko mulai penasaran. Ia ingin bertanya ke Paman Damar. Paman. Iya, Miko. Miko boleh bertanya. Tentu saja. Miko ingin tanya apa? Bagaimana jika daun-daunnya rusak seperti itu, Paman? Jika daunnya rusak, sebaiknya kita membersihkan daun yang rusak itu agar nantinya dapat tumbuh daun baru dan tidak merusak daun-daun yang lainnya, Miko. Oh, seperti itu ya, Paman. Miko senang di sini. Rumah Paman udaranya segar. Tiba-tiba Miko teringat tugas yang diberikan ibu. Astagfirullah, tugas dari ibu. Aduh. Ada apa, Miko? Miko lupa, Paman. Tadi ibu menyuruh Miko untuk membeli sesuatu, tapi Miko malah lupa. Oh, begitu. Ya sudah, sepertinya kamu harus lekas bergegas, Miko. Ibu pasti menunggu. Iya, Paman. Kalau begitu, Miko pamit ya, Paman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Miko. Hati-hati. Miko, tunggu. Kemari sebentar. Iya, Paman. Ada apa, Paman? Sebentar, Miko. Ini, Miko. Ada hadiah untuk kamu. Alhamdulillah. Apa ini, Paman? Ini tanaman kaktus. Masya Allah, ini lucu sekali, Paman. Tapi berduri ya? Iya, Miko. Tapi walaupun berduri, kaktus nampak indah, bukan? Iya, Paman. Cantik. Alhamdulillah, Miko dapat tanaman baru. Yeay. Apalagi jika tumbuh bunga. Bunga? Iya, Miko. Tanaman kaktus juga memiliki bunga. Kaktus ini untukmu. Tapi kamu harus berjanji akan merawatnya dengan baik. Iya, Paman. Siap. Miko akan sering menyiramnya. Miko, tanaman kaktus ini bisa bertahan hidup tanpa air. Jadi Miko tidak perlu sering menyiramnya. Iya, Paman. Insya Allah, Miko berjanji akan merawatnya dan menjaganya dengan baik. Iya, Miko. Paman percaya.